sebelah kiri atau di sebelah belakang. Jadi dalam Quran pun ada dua golongan. Dia panggil ashabul yamin wa ashabus syimal. Sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi sebelah kanan ni ashab, teman-teman, rakan-rakan sebelah kanan ni sebelah ahli syurga. Dan sebelah syimal, sebelah kiri ni sebelah ahli neraka. Kita ni tak peduli dia kanan kiri pun mah. Asal benda sudah dia tu. Tapi dalam Islam dia ambil kira. Dan Rasulullah ni suka sebelah kanan. Dimulakan perkara sebelah kanan. Rasulullah nak pakai kasut ke, nak berjalan ke, makan ke, dia suka sebelah kanan. Jangan makan sebelah tangan kiri, sebelah tangan kanan. Tapi ada orang kidah tu, kidah dia nulis balik kiri. Lepas tu nak buat mana? Tak boleh pergi. Kidah. Kalau dia tulis balik kanan, jadi tak jadi tulisan dia. Tak apa lagi, jangan makan sebelah. Rasulullah tegur jangan makan sebelah kiri. Tangan kiri ni buat basuh beruk je. Jangan buat orang panggil buat makan pula. Kau itu kau basuh beruk tangan kanan. Makan tangan kiri pula. Tapi sebaliknya tanda apa dia suruh masuk kaki kiri. Keluar dengan kaki kanan. Kita nak masuk masjid, kaki kanan. Keluar kaki kiri. Rumah kita keluar kaki kanan. Masuk kaki kiri. Sebab itu orang dulu, orang tua dulu, bila dia buat tangga, dia berkenak. Supaya apa? Supaya masuk dalam rumah tu kaki kanan. Orang zaman le ni mana peduli. Ibn bila-bila nak tangga apa tandok dia. Sebab apa? Sebab dia cakoh tu lah. Puak kaki kanan. Sebab dia tahu orang ni ralik kadang-kadang lupa apa sebagai. Jadi nak masuk dalam rumah tu, dia buat genap. Sama ada dua tangga ataupun empat mata tangga. Supaya dia melangkah tu sedua puak masuk kaki kanan dalam rumah. Dan bila mereka ni buat petandah, dia pasang eser pintu tandah tu sebelah kanan. Supaya apa? Supaya bila buka pintu tandah, automatik kiri dia masuk. Dia nak solat tangan kaki kanan gua ni sebab eser balik kanan. Tapi ada yang tak boleh. Macam nak naik kereta. Kelendang tak apalah. Driver nak masuk kaki kanan kok berpola cawah dok tu lah sakok the steering. Benda tu sunat. Jangan siapa menyusahkan, menyukarkan. Orang balik kelendang tu tak apalah. Tapi gitu Rasulullah ni, dia suka kanan. Mereka pun suka kanan, setan suka kiri. Atas masa makan Rasulullah ni makan, Rasulullah beri balik kanan dulu lah. Bawa makanan. Tak ada masalah nak Allah balik kiri dekat mungkin mudah. Tapi gitu Rasulullah. Pernah satu ketika dalam satu majlis nak start makan,
ada seorang muda, anak muda di sebelah kanan dan orang tua di sebelah kiri. Jadi Rasulullah ni memuliakan orang tua. Kebiasaan Rasulullah, Rasulullah ulur balik kanan. Jadi orang balik kanan ni budak muda, balik kiri ni orang tua. Rasulullah minta izin daripada budak tu. Dia kata, "Wui kepocik ni dulu deh." Apa budak tu kata? "Tambuh, saya nak hak saya." Rasulullah beri. Ada juga fesyen lagu tu. Dia nak, bukan dia nak kerana nak makan gerah salah pang tu. Sebab dia nak keutamaan daripada Rasulullah. Dia kasih kepada Rasulullah, sayang Rasulullah. Jadi dia tambuh. Rasulullah cobek makan sikit ni, wik dia. Rasulullah nak wik kau. Jadi dia nak. Itu keutamaan. Jangan kita kata, bodoh dah tiba basa ni. Nabi tu mohon. Bukan. Jadi Rasulullah wik dia. Mana keutamaan kanan. Walaupun kebetulan di sebelah kiri itu ada orang tua. Yang Rasulullah ni lebih memuliakan orang tua. Berdasarkan orang tua daripada orang muda. Tapi bila duduk di sebelah kiri, Rasulullah mengutamakan di sebelah kanan. Dia nak pitah kiri tu, dia minta izin. Zaman kita ni, zaman komputer ni tak ada adat dah. Dulu kalau kita naik bas, kau tengok orang tua naik, mana ada lok ke orang tua berdiri mah. Semua kita pakat bangun. Lepas ni kena keping tu. Nyewak dono duduk gitu. Mengandung ke orang puang ke, peduli dia kata aku bayar teket sama. Siapa gitu menang kena keping. Maknanya budaya kita, akhlak makin hari makin taduk. Sifat al-ananiyah, sifat individualistik tinggi, capur dengan kebendaan apa sebagainya. Tak ada adab, tak ada akhlak. Orang dulu dok ngaji banyak macam orang zaman ni. Kita sekolah-sekolah dululah, dulu mana ada pengajian agama. Masa tu sekolah pasaan, dia panggil mata pelajaran civik. Dulu je satu, hormat ibu bapa, hormat orang tua. Dulu rabah menetah, nak menetah jalan. Simple gitu je. Dia boleh-boleh ada. Orang tua dulu dia latih didik mana? Tengok dia tak ngajar lah ke mana. Ayah-ayah zaman ayah-ayah tua-tua gitu dulu. Tapi kita menghormati orang tua apa sebagainya. Lain ni dia masuk rumah nyok-nyok-nyok ada layar. Gitu. Dak emak langsung ke orang tua. Jangan kata nak pergi salah-salah tanya apa khabar pocik. Tak ada. Ngok-ngok-ngok. Dia ngehempung dia. Halo, halo, oh, halo, oh, oh. Itu orang nak tang belakang kayu. Apa? Tak ada adab. Qalilul adab. Akhlak tak ada. Dan itu sebenarnya fungsi Rasulullah diutus. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk mencomekkan akhlak. Menyempurnakan akhlak. Pada akhlak orang Arab ni kasar dah. Allah Ta'ala atau Nabi tu kawasan orang kasar. Orang kerah. Tapi berjaya dibentuk oleh Rasulullah sahabat-sahabat yang mempunyai adab akhlak yang tinggi. Jadi mereka yang diberi sebelah tangan kiri dia suratan amal, payakul, lalu dia berkata, ni dok kiamat lagi ni, kau kira soalan bocor ni. Nabi, siapa lagi yang cerita bak akhirat? Siapa yang cerita? Tak ada seorang yang hidup mai royak kita. Melainkan Rasulullah dan juga Al-Quran saja cerita. Satu-satunya kitab yang menceritakan peristiwa apabila matinya bumi ni. Orang lain siapa nak cerita? Tak ada siapa cerita.
Quran ni dia cerita sebelum Nabi Adam, sebelum manusia pertama dicipta. Allah Ta'ala cerita dah. Kenapa? Siapa dia makhluk apa tu? Zaman jin, zaman iblis, malaikat apa sebagainya. Bagaimana Adam dicipta? Dunia ni. Lepas tu habis manusia ni. Habis dunia ni kiamat, air kiamat lah, air surga neraka. Siapa boleh cerita pelang penuh ni? Melainkan Islam saja, melainkan Al-Quran saja. Ha. Saya pernah tanya kok sasa Buddha ke, adakah sains-sains Hindu dia cerita bab kalau lepas mati eh. Dia cerita ikut khoya dia. Ha. Ma. Khoya dia dah lalu. Ha. Dah kita tanya mu yakin ke tau? Tak tahu lah, dia kata ni orang-orang lama cakap macam tu. Ha. Malaikat zon. Itu dalam Islam kita ni siap lekap. Catatan-catatan yang lengkap. Ha ni. Pai aku sehingga peristiwa tu pun Allah Taala kut lagi. Orang hok Tuhan beri kat gi bila kiamat kat gi. Ada beri tangan kanan, ada beri tangan kiri. Hok tangan kiri ni cakap, berkata, siap tau. Payakul, mereka berkata, ya laitani oh celaka tau. Allah mampulah. Ha. Kecewa. Sebetulnya lama mencatatkan ini ada dua azab. Azabun nafsi wa azabul jasadi. Azab jiwa dan juga azab fizikal. Belum masuk dalam neraka tu azab dah ni. Tengok orang lain boleh tangan kanan ni, kita bicara dah minggu lepas. Orang boleh tangan kanan ni bawa, eh mari baca aku ni, mari baca aku ni. Oh ni ni. Eh belaka ni. Ah boleh orang tangan kiri ni tak ada eh susu. Belaka lah lah. Haa. Mampu dah lah. Begitulah. Dunia pun gitu kita tengok. Akhirat pun macam tu kok. Kok boleh tangan kanan ni suka nak tunjuk korang surat ta'amari. Ha. Ha. Ha, aku kan bodoh dulu. Suruh buat sungguh. Ya sungguh ni tengok ni, tengok ni. Ha, mereka suka, gembira. Kalau orang ha ummaqra'u kitabiyah. Mai mai mai, mai tengok catatan aku. Mai tengok kitab aku. Mai tengok. Tengok kawan oh sama-sama dia tengok. Oh, mu puasa lebih. Oh, aku buat kiam mulai lebih. Oh, dia kata, eh, aku buat sedekah banyak. Oh, suka belakang ahli suka. Dan kita ni, mana orang tak ada benda tengok merah belakang ni. Mampulah lah. Ha, gitu. Ha. Oh, tak ada ace. Tak ada ace putih ni, mah. Ha. Ha. Sama je lebih kurang dunia tu. Tapi kita tengok, dah kita dah boleh ambil etibar nak macam mana. Akarang kita pandok pendek sangat. Nampak waktu-waktu ni. Kita tak nampak nak relate dengan akhirat. Kenapa dia kata, ya laitani. Oh, celaka ini. Celaka dah aku. Lam uta kitabiah. Kalau tak ada bagi-bagi kitab ni. Ha, ha, tak ada catat-catat apa amal ni Allah. Ha, patut tak ada ni. Ha, periksa-periksa. Keputusan periksa jangan bagi. Ada lagu tu. Ha, orang kabodo, cikgu kabodo. Ngaji lah, baca sungguh lah. Kaki nak periksa ni. Ha, dia kena ngone-ngone. Ha. Bila sampai masa. Walam adrima hisabiah. Kalau aku tak tahu pun pak hisap-hisap ni. Tak ada lah patutnya ada hari hisap ni. Ha. Oh ya belaka. Ha, angang-angang. Ha. Lam ni benda yang tak akan berlaku. Benda tu pasti ada. Jadi dia khoya. Oh, kau tak ada catat tak amal ni. Oh, kau tak ada kira-kira hisap ni. Timbang-timbang ni tak ada. Sak warna mah. Itu salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda orang panggil keimanan kepada peristiwa di hari kiamat. Masuk dalam bab beriman kepada hari kiamat.
adanya hisab, adanya catatan amal, adanya orang panggil apa, mizan. Bukan sehari dua ni orang royak benda lama tu. Cuma macam kita lah, hidup kita ni seolah macam tak ada. Tak ada perkiraan, tak ada perhitungan. Bukan heran, kita pun gitu juga. Kita sibuk dengan dunia kita ni, tak ada masa. Sebab itu orang mati ni dia terkejut. Sebab apa? Sebab kita tak prepare mana. Walaupun Rasulullah ajar dah, kalau mau semayang, ini semayang akhir ni, salatul wada', semayang selamat tinggal. Mana kalau mau semayang subuh ni, tak dang ramu suhu sekarang. Masa kita semayang zuhur ni lah dah ni, tak dang rasa gigi. Kalau kita semayang isyak ni, lepas malam ni mereka mau ambil nyawa kita, tak dang dah nak semayang subuh. Nabi ajar gitu. Ada benda Nak kalau kita bincang dunia kita, kita bincang hobi kita. Orang minat bola, mati tu kan terkejut. Dia tak sedar lagi ni. Dia ingat dia pesan lagi. Bila masuk dalam kubur masa tu, jiran sebelah kata, weh, kita ni alam barzah roh. Masa tu lah. Nak balik roh. Hari tu aku hidup lah, aku sekali semula roh. Nak ibadat roh. Aku minah sorry, aku nak amal soleh roh. La asadaku, aku nak sedekah roh. Ada apa roh. Tapi kalau kita bangun lebih tidur, tak terkejut kita. Hidup lagi aku. Aduh. Biasa lah. Sebab apa? Sebab dah berhari-hari kita kecam tu. Bila start sekali tu, kita nampak tu. Orang usung kita, orang mandi kita, nak kabur dah, nak oyak. Warna yang ramah keliling bagi belakang anak-beranak ni. Kita cakap sorang. Orang nak nampak. Orang atom, orang sebut lah. Ini zaman WhatsApp, zaman apa orang sebut. Inna lillah.